nasi, Mak. Sikit je Mak makan. Selera Mak dah tersumbat, Kis. Kenapa ni, Mak? Mak marah Kis ke? Mak tak marah Kis pun. Cuma Mak kesal. Kesal apa yang Kis dah buat pada Hasan. Mak, berapa kali Kis nak cakap dengan Mak? Kis, Kis tak cintakan Hasan, Mak. Macam mana Kis nak paksa hati Kis ni, kan? Supaya cintakan orang yang Kis langsung tak ada apa-apa perasaan dekat dia, Mak. Macam mana? Kenapa? Kalau tak ada cinta, tak berhidup. Tak bahagia. Eh, Kis, yang penting bukan cinta tau. Tapi keikhlasan. Kalau Kis ikhlas terima Hasan, cinta berdatang kemudian. Faham, Mak. Tapi Abang Zani pun betul-betul cintakan Kis juga, Mak. Cinta orang kaya. Boleh dapat dengan wang ringgit. Mak salah sangka kot pasal dia. Mak tak kenal lagi Abang Zani, Mak. Mak tak nak kenal pun. Mak, sekurang-kurangnya Mak bagi peluang dekat dia. Hey, Kis. Mak kata tidak, tetap tidak. Biar pun berlonggok letak duit depan Mak ni, Mak takkan terima. Faham? Abang, nanti kawasan 02 belum terbaca lagi tau. Ya. Kalau ke sana nanti, ya. Hasan. Mak Wok nak cakap sikit. Kejap boleh, Mak Wok. Sebab saya takut bos nampak dah nanti, kan? Mak Wok nak tanya. Mak Wok, saya dah tahu dah apa Mak Wok nak tanya. Mak Wok nak tanya pasal Balkis, kan? Mak Wok, saya minta maaf banyak-banyak, Mak Wok. Terus terang saya cakap, saya memang tak cintakan Balkis. Saya cuma anggap dia macam adik saya sendiri je, Mawuk. Jadi saya harap Mawuk janganlah kecil hati dengan saya. Ya? Mawuk tak percaya, Hasan. Ini mesti Balkis paksa Hasan, kan? Batalkan semua ni. Betul tak? Mawuk, Balkis tak ada kena-mengena pun dalam cerita ni, Mawuk. Dalam, Mak Wok. Saya nak pergi jumpa Encik Zani jam. Saya pergi dulu, ya. Wok, dia sendiri pun dah bagi tahu dekat kau, kan? Sedang, kan? Sudahlah. Pergi kau tak puas hati lagi. Kau jangan rasa nak menyalahkan si Balkis tu aja. Kau tak ada jodoh, tak apa. Kalau aku sendiri boleh terima kenyataan ni, kenapa kau tak boleh? Sekarang ni aku nak kau pun boleh terima kenyataan ni, tahu? Tahu? Aku cuba, Bia. Tapi hati kecil aku ni tetap mengatakan ni semua helah pada Hasan. Aku tahu Hasan masih sayangkan Balkis, tapi aku tak tahu apa puncanya dia boleh cakap dengan aku. Dia anggap Balkis tu macam adik. Aku tak kira. Aku nak siasat juga perkara ni. Ha? Nak siasat, nak cari biasa apa persendirian. Apa tu Jasmine? Ada duit ke? Ha? Bia. Aku tak bergurau tau. Hilah, kalau tak ada jodoh anak kita, kita macam mana? Tapi kita tetap kawan, kan? Ha? Engkau tetap sedara dengan aku tau. Bia. Aku nak engkau jadi bisan aku. Ini kerja Tuhan, Wok. Kita kena terima hakikat ni. Allahuakbar, susah aku cakap dengan kau ni lah. Sudahlah. Tuhanku titiskanlah rahmatmu yang teragung menerangi kami. Cinta suci bersama kami. Dan jangan mendera diri sendiri, nak. Ya? Mana ada, Mak. Saya duduk sini, duduk indah saja. Tengok tu, orang yang kita kasih, yang kita sayang, dah pun bahagia dengan orang lain, kan? Tak pelesan, eh? Sabar, nak. Mak yakin tahu, segala pengorbanan Hasan tu akan dibalas dengan kebaikan. Saya tak harapkan apa-apa, Mak. Saya tengok dia bahagia pun dah cukup dah. Walaupun Hasan terpaksa menderita, ya.
Mak. Mak boleh tak janji dengan Hassan? Janji apa nak? Mak tolong simpan rahsia ni sampai bila-bila. InsyaAllah. Mak janji. Mak kena janji dengan Hassan juga. Mak jangan dendam dengan Mak Wok, dengan Balkis. Tak, San. Mak tak pernah simpan dendam dengan siapa-siapa. Mak macam Hassan juga. Kalau Hassan boleh ikhlas lepaskan Balkis, pilih jalan hidup dia sendiri. Mak pun macam tu juga. Mak tak pernah dendam apa-apa, nak. Ibu Mak kesian dekat Hassan je. Kesian kan kau, nak? Ya, anak aku. Sabarlah, San. Ya, nak. Ini semua dugaan Allah, ya, ya. Pergi kerja. Kerja, nak. Kerja. Cuba kerja. Kuatkan semangat, ya. Hassan masih ada Mak, tahu. Terima kasih, San. Kau banyak bantu saya. Tak apalah, Cik Zani. Saya ini bukannya pandai sangat. Setakat sikit-sikit tu boleh lah. Macam mana? Ni, pasal Balkis. Kenapa dengan Balkis? Yang awak tak tahu, San. Saya tahu awak korbankan perasaan awak untuk saya dengan Balkis. Saya tahu awak kecewa, kan? Saya rasa perasaan saya ini tak penting, Cik Zani. Cuma, yalah, kalau boleh saya nak tengok Balkis itu bahagia. Itu pun dah cukup bagi saya. Awak tak ada dendam dengan saya? Tak apalah saya nak dendam dengan Cik Zani. Cik Zani bukannya buat apa pun kat saya. Yalah, ini soal hati dan perasaan, kan? Bukannya saya boleh campur. Mulia betul hati awak, Nisan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada awak. Sama-sama. Tak ada dendam, eh? Tak ada. Saya ikhlas ni. Boleh tak saya minta tolong Cik Zani? Apa dia? Cik Zani tolong jagakan Balkis untuk saya. Saya janji. Tak jangan risau. Terima kasih, Zani. Saya ke sana dulu. Lembah yang berduri kian menusuk hati, tiada kata yang pasti. Tak, jika cinta dasar dari semua ini, hadapilah segalanya dengan lapang dada, meski nanti pahit di sana. Hari ini ku harus katakan, aku mencintaimu bukan karena siapa. Tak ada maknanya saya nak solat macam. Macam tahu tak?
Semenjak anak kesayangan Mak Cah tu ambil alih pengurusan ladang, susah kita nak buat kerja. Eh, budak tak guna tu. Dia cuba nak mengancam perut nasib. Eh, Mak Cah tahu tak? Baja, dulu nak bawa keluar punyalah senang. Sekarang, hei, jangan ceritalah Mak Cah. Ni, sekarang ni sebabkan tu si Asing dah bising. Ha? Sebab kita tak dapat nak supply dengan apa yang dia nak. Mak Cah tahu tak? Kalau kita tak dapat supply apa yang dia nak, dia nak cek orang lain. Cekit darah punya lah, Nun. Ni, lagi satu, Mak Cah. Duit gaji pekerja. Hei, Izani sekarang ni dah suruh apa pekerja-pekerja ladang buka akaun bank. Hei, dulu kita tunai atas, tunai dalam. Sekarang jangan haraplah. Pekerja apa lagi, naik lemaklah dia orang. Habis, macam mana dengan jualan sawit kita tu? Itu jangan ceritalah. Mak Cah sakit hati dan perasaan dengar ni. Ha? Mak Cah tahu tak si Hasan tu? Dia tu semenjak Pak Barum naikkan pangkat dia jadi penyelia ladang, melagak mampus. Ni, Mak Cah tahu tak? Semua hasil jualan ladang, apa yang keluar, berapa tan lori, semua sekarang dah ada rekod, Mak Cah. Eh, aku dah kata, kalau si Bangang tu masuk, hei, mestilah kacau. Kacau punya, kau tahu tak? Tu bapak dia tu. Bapak dia pula percayakan dia. Kita mesti buat sesuatu supaya bapak dia tak percaya dan tak pedulikan dia. Hey, apa kata kita segerakan rancangan Mak Cah tu? Ha? Tak dapat ni macam ni, Mak Cah. Kalau terus juga macam ni, Mak Cah. Ha? Mungkin saya nak berhentilah nak pergi tempat lain. Tak cari duit pun tak boleh ni, Mak Cah. Ha? Makan kayu lah, Mugris, lepas ni. Relax, Mugris. Kau jangan gaduh, Mugris. Mak Cah tahu apa yang Mak Cah buat. Ni, satu lagi Mak Cah nak tanya kau. Macam mana dia dengan kisah percintaan dengan budak kampung tu? Yang tu jangan cerita lah, Mak Cah. Ha? Sekarang ni Mukris tengok dia dengan budak perempuan tu, ke hulu, ke hilir. Semualah dia bawa duk usung budak perempuan tu. Lagi satu, Mukris pun dah tak tahulah berapa banyak duit yang dibagi kat budak perempuan tu. Dulu dia punyalah comot, sekarang make up segala bagai. Macam si Zani tu dah hantar dia buat plastik surgery agaknya tu. Itu Mukris tak tahulah. Tapi yang ni Mak Cah sibuk-sibuk pasal budak perempuan tu, kenapa? Ha, apa Mak Cah nak buat ni? Kau ni, ha? Adalah. Tanya lagi pula. Bang, macam mana anak kita Zani tu kerja dia? Bagus. Saya tak sangka dia belajar dengan cepat. Awak je yang merendahkan kebolehan dia. Cah memang tahu yang dia boleh buat kerja tu, tapi Cah tak berkenan lah dia kerja kat ladang tu, bang. Kerja tu teruk tau. Ha, memang tak sesuai untuk dia. Alah, dia anak saya, Cah. Apa salahnya dia susah sikit, tak kena senang aja. Bang, sajalah Cah nak tanya abang, berapa abang kasih gaji kat Izani tu? Banyaklah juga. Kenapa? Tak adalah, sajalah Cah nak tahu. Sebab Cah tak pernah nampak dia beli baju ke ataupun nak bagi Cah jauh sekali. Kan dia banyak baju baru tu, bukan dia beli ke? Ish, baju dia tu semua Cah yang beli tu, bang. Ha, Cah ni bukan apa. Cah takut nanti duit gaji dia tu dia belanja yang bukan-bukan. Ha, yalah maklumlah. Dia tu lurus, takut orang lain ambil kesempatan kat dia tu. Apa yang awak maksudkan ni? Tak adalah. Cah dengar dia macam ada awik aja. Budak mana? Tahulah bang, tapi dengan kabar kata budak pekerja kat ladang tu. Mana awak dengar cerita ni? Ini mesti si Mukris yang buat mulut ni. Awak jangan percaya sangatlah budak tu. Awak ni. Saya cakap awak tak percaya. Tak apalah. Tak biar habis awak nak tuduh si Mukris tu yang buat cerita. Tak percaya sudah, bang. Tapi tak apa. Abang tengok nanti. Kalau anak awak kahwin dengan perempuan pekerja ladang tu, baru awak tahu malu muka awak tahu, malu muka saya. Tahu tak? Tak mungkinlah. Bang, jangan tak mungkin tu, bang. Kalau mungkin macam mana? Saya tak nak menantukan perempuan pekerja ladang tu. Mana kita letak muka kita? Malu aja.
Kalau Kis nak, abang boleh masuk Minang. Sebenarnya abang bila-bila masa aje, abang dah sedia dah. Cuma tunggu Kis je. Kis tahu bang, tapi Kis nak minta abang bagi Kis sikit je masa lagi. Sebab Kis takkan kahwin jadi Kis tak dapat restu pada mak. Abang cuba rapat dengan mak Kis lagi. Tapi tak tahu macam mana nak buat. Macam mana nak rapat lagi dah tak tahu dah. Dia macam tak suka abang. Macam tak bagi peluang langsung. Memang macam tu abang. Dia keras hati sangat. Tapi Kis percayalah abang lama-lama. Dia mesti terima abang juga. InsyaAllah kita cubalah abang. Kis pucuk dia. Masa apa sikit. Macam mana San? Semua okey? Okey Cik Zani. Okay, kalau macam tu, awak dengan Kis ikut saya. Kita pergi makan tengah hari. Saya belanja. Eh, jom. Tak apalah Cik Zani. Cik Zani keluar je lah dengan abang Kis. Saya okey. Jomlah. Yalah. Adakah mampu aku terus mengharungi lembah yang berduri kian menusuk hati tiada kata yang pasti tak. Betul kata awak, Cah. Zani berkawan dengan pekerja ladang. Siang tadi saya nampak. Itulah. Cah cakap abang tak percaya. Sekarang abang tengok. Alah, kalau budak tu baik, apa salahnya dia berkawan? Baik kata awak. Kenapa? Awak ada dengan tak baik ke? Ada. Saja saya tak nak bercakap dengan awak, tak nak beritahu dengan awak. Kalau saya beritahu dengan awak, awak kata saya dengar cakap Mukris. Cakap Mukris tu kata awak tak boleh pakai. Apa yang awak dengar? Yang sebenarnya dia tu bukan budak perempuan yang baik. Dia tu perempuan murahan, abang tahu tak? Mana ada perempuan muda yang nak bekerja kat dalam ladang tu, bang? Ha? Dia saja je nak mengaburi mata orang. Itu je. Maksud awak? Maksud saya perempuan tu dia perempuan orang panggil apa? Geli saya nak sebut, nak sebut pun segelilah bang. Tak boleh tak keluarlah bang. Maksud awak pula ya bang. Antaranya yang pernah tidur dengan dia tu Mukris. Mukris bagi tahu dengan saya. Saya marah dengan dia bang, tapi nak buat macam mana? Nasi dah jadi bubur. Astagfirullah, teruk juga budak Mukris ni. Alah bang, dah tentu-tentu Mukris tu kaki betina bang. Dah ada perempuan yang datang menyerah. Ha. Apa lagi? Dia lanyaklah, dia pakailah. Lagi pun bukan Mukris saja seorang yang pakai tau bang. Tu. Lelaki Bangla tu. Semua pakai. Langgan dia. Abang tahu tak? Astaghfirullahalazim. Tak boleh jadi ni. Saya kena bagi tahu Izani ni. Tok Sah, bang. Tok Sah. Orang lelaki, kalau dah kena penangan perempuan, memang susah nak dipisahkan. Tak apa. Biar Cah yang uruskan. Abang jangan masuk campur. Bukan apa. Cah kan cakap baik-baik dekat dia. Kalau abang cakap nanti, jadi gaduh. Susah. Nah, kalau macam tu, awak uruskanlah. Ingat, Cah. Saya tak nak bermenantukan perempuan murahan macam tu. Awak selesaikan hal ini. Jangan sampai saya masuk campur. Nanti susah nak kesayangan awak tu. Dahlah, bang. Cah tahulah mengajarnya nanti. Abang buat bersabar aja. Abang tu ada darah tinggi, nanti strok susah pula. Ma, kenapa tutup, Ma? Ma tengah syok tengok ni. Mama ada hal penting nak berbincang dengan kamu. Esok tak boleh ke? Tak boleh. Kena selesaikan malam ni juga. Ini soal masa depan kamu. Soal hati, soal cinta, soal perasaan. Serius betul, Mama ni? Papa kamu dah tahu yang kamu ada buat hubungan dengan budak ladang tu. Pekerja,
Pekerjalah dah mana. Kamu jangan cuba nak suruh dia. Mama pun dah tahu apa yang berlaku. Kamu sedang bercinta dengan budak Balkis tu kan? Mana Mama tahu? Mama tahu ataupun tidak itu tak penting. Yang pentingnya Papa dah tahu. Nak kasih tahu kalau Papa dah tahu ni semua. Papa beritahu dengan Mama. Yang sekarang ni dia tak suka kamu buat hubungan dengan budak tu. Dia akan tentang habis-habisan. Papa tu dah cakap macam itulah. Dia tak tahu siapa Baki. Baki sebut budak baik lah Mama. Papa peduli apa? Yang pentingnya sekarang Papa tak mau kamu buat hubungan dengan budak tu. Sebab Papa kata perempuan tu tak ada pelajaran. Tak setaraf dengan kita. Takkanlah akal Papa tu sesempit tu sangat. Sayang. Sayang jangan ambil mudah. Mama kenal sangat dengan perangai Papa kamu tu. Sekali Papa kamu kata tidak, sampai bila-bila pun tidak. Ma, Zani cintakan Bakis. Dan kita dah janji dah, Ma. Walau apa pun yang jadi, tak ada siapa pun boleh pisahkan kita orang. Sayang, sayang jangan terlalu yakin. Kamu belum kenal siapa Papa kamu sebenarnya. Perangai Papa kamu. Ini soal masa depan Zani, Mama. Tak ada siapa pun boleh tentukan. Zani sanggup buat apa aja asalkan Zani dengan Bakis dapat bersama. Itu je lah yang Zani boleh fikir. Ya Allah Akbar. Kamu nekat? Nekat. Macam mana Papa Abang boleh tahu? Biarlah dia. Kalau dia nak tahu apa salahnya. Biarkanlah dia tahu. Sama bila kita nak sembunyikan. Lama-lama dia tahu juga kan. Dia cakap apa? Dia tak kisah. Abang, janganlah tipu. Kis. Hey. Abang, Kis tahu bapa abang tak suka kan? Dia mesti tak restu dengan kita kan? Bukan tak. Cuma dia belum restu sebab dia tak kenal Kis lagi kan? Kis tak pernah jumpa dia lagi. Abang tahu tak hubungan kita makin sulit? Makin susah tu abang. Mula tu mak Kis tak suka. Tapi sekarang ni mak. Bapak abang juga tak suka. Macam mana abang? Tak tahu, tak rasa hubungan kita macam tu silapan. Yes. Kita tak buat silap apa pun. Abang ikhlas cintakan Kis. Kis ikhlas cintakan abang. Abang kalau cinta je, tapi kita tak dapat restu, tak boleh bang, tak ke mana. Abang tahu tak? Restu tu akan datang. Percayalah, dia akan datang. Kalau kita ikhlas sayang kau orang, dia akan datang restu. Masalahnya bang, mampu ke kita nak tempuh semua ni bang? Mampu. Kalau Kis biasa beri sebelah abang, mampu. Kita mampu tempuh. Malam ni abang datang jumpa Mak Kis, ya? Nak buat apa? Abang dah minta restu dia. Untuk apa dia datang sini, Kis? Ha? Untuk apa? Cuba kau cakap, Mak, untuk apa? Dia nak minta restu pada Mak. Hey. Jangan mimpilah, Kis. Tak ada, tak ada. Mak tak boleh faham perasaan kita orang, Mak. Hey, Kis. Kau ada tak faham perasaan Mak? Ada tak? Allah, Mak cakap apa ni? Mak tu tak selama ni kan Kis ikut semua kemauan Mak. Semua Mak nak Kis buat, semua Kis buat. Ha? Mak paksa Kis kerja dekat ladang tu, Kis buat untuk Mak. Cuma kali ni Kis merayu dekat Mak, Kis minta tolong dengan Mak, bagi peluang dekat Kis. Tentukan hidup Kis ni, Mak. Hidup kau tu dah Mak tentukan dari dalam perut lagi. Mak tetap kata Hasan. Masalahnya Kis tak nak Hasan. Mak juga tak nak Izani. Mak tolonglah, Kis merayu dengan Mak tau. Kis tak boleh orang lain. Kis nak Abang Izani je. Kis nak kahwin dengan dia je, Mak. Tak nak orang lain. Mak faham tak? Kis tak boleh. Kalau Mak halang Kis dengan Abang Izani, baik Mak bunuh je Kis ni, Mak. Mak.
Waalaikumsalam. Cik Izzah ni, apa hal malam datang ni? Makcik, sabar makcik. Saya minta maaf lah. Kacau malam ni. Boleh saya masuk? Cakap je terus terang. Makcik ni ngantuk. Hari dah malam nak tidur. Sebelum tu saya nak minta maaf pada makcik. Kalau kehadiran saya dan keluarga ni banyak menimbulkan masalah makcik. Tahu tak apa. Saya pun tak tahu macam mana boleh jadi macam ni makcik. Macam mana saya nak cakap. Kali pertama saya bertemu dengan Balkis. Saya dah mula jatuh cinta dengan dia makcik. Kau orang ni muda-muda kan? Cepat sangat jatuh cinta. Hari ni melanggar bau, besok kemaruk. Lepas tu aku cinta kau, engkau cinta aku. Cinta apa tu? Ha? Cinta nafsu? Mak. Cik. Makcik dengar dulu makcik. Saya betul-betul ikhlas cintakan Balkis makcik. Hei, aku dah muak tau dengan ikhlas-ikhlas kau ni semua. Ha? Mentang-mentang ikhlas tu tak nampak mata kasar, sesedap hati korang nak menjemput dia. Tolonglah percaya, demi Allah, saya cintakan Balkis. Bersumpah sumpah pula. Mak, macam mana lagi kita nak cakap dengan mak? Macam mana kita nak buktikan pada mak? Sebab kita orang cakap apa pun mak tak nak percaya. Tak payah cakap. Tak payah cakap. Pendirian mak tetap kata tidak. Faham? Mak. Hari dah malam. Pergilah balik. Mak, aku mengantuk. Aku nak tidur. Mak. Pergi balik. Makcik, tolong makcik. Saya mengayuh ke makcik. Saya sembah. Saya sembah. Besok pagi makcik nak kerja. Kalau makcik lambat sama kerja, besok gaji makcik dipotong. Kau faham tak? Makcik, saya sembah makcik. Saya sembah kaki makcik. Tolong restu pun restu orang. Makcik. Masuklah makcik. Masuk. Kekaburan alam tika ini terasa satu penantian pada suatu ketika yang penuh dengan dugaan yang merantai. Kis! Kis! Kis, tunggulah kejap, Kis! Aduh, aju tu lah awak jalan. Awak seorang-seorang ni, mawak mana? Tak pergi dulu dah. Hai, saya tengok macam sedih je awak ni. Ni mesti ada apa-apa tak kena ni kan? Saya tak sukalah awak. Mak tu tak habis-habis nak cari salah Izzani. Saya tak tahu kenapa dia tak suka sangat dengan Izzani. Saya tak faham lah. Tak adalah. Bukan dia tak suka, mungkin masa tu tak sesuai kot. Bukan masalah masa tak sesuai awak. Masalahnya mak memang keras hati, awak tahu tak? Alah, awak sabar je lah. Bagilah mak awak relax dulu, nanti lama-lama okeylah tu. Awak, mak takkan suka dekat Izzah ni sampai bila-bila, awak tahu tak? Lepas tu dia tak habis-habis suruh saya ni kahwin dengan awak. Awak, tolong saya. Saya tak tahu nak buat apa sekarang ni. Susah-susah sangat. Tolong kau lari je. Papa dengar cerita kamu ada hubungan cinta dengan pekerja kita. Betul? Zani, Papa tanya ni. Ya, betul lah. Balkis nama dia. Saya suka dia sebab budak dia baik. Memang dia datang kepada keluarga susah, Pak. Tapi tak tahulah. Rasa senang aja dengan dia. Mungkin kita orang ada ni apa? Chemistry kot. Serasi. Dan harap Papa restu dengan kita orang, Pak. Dan harap Papa tak halang hubungan kita orang. Dan ni, Papa harap inilah kali terakhir kamu sebut nama perempuan itu. Mulai saat ini, Papa nak kamu padamkan nama perempuan tu daripada ingatan kamu.
Zani tak fahamlah. Kenapa semua orang nak halang hubungan Zani dengan ni, dengan berkawan dengan si Fatkis ni? Tak kenal pun Papa dah tahu siapa dia. Ah, tu. Kamu tengok perempuan yang kamu kata baik tu. Menggelesir dari jantan ke jantan. Kawan dia, Pak. Yalah, kawan dia. Semua orang dikenal kat ladang ni. Memang Bangla pun kenal dia. Apa Papa ni cakap macam ni ni? Kamu dah tengok sendiri kan? Jadi mulai saat ini, Papa tak mahu kamu ada hubungan dengan perempuan lagi. Faham? Cinta gampang kan? Kalau Kis cakap ya pun, apa cinta tu boleh buat dalam masa sekarang ni, bang? Jangan mudah putus asa. Satu hari nanti kita akan jumpa jalan keluar. Abang yakin? Kis pun kena yakin juga. Kis bukanlah secantik ataupun sehebat Cinderella, bang, yang boleh buatkan sang putera sanggup gadai nyawa untuk dapatkan Cinderella tu. Siapa kata? Kis lagi cantik daripada Cinderella. Cuma Kis saja yang tak sedar terlalu mengendali diri sangat. Entahlah, bang. Secara jujur, Kis boleh cakap sekarang ni Kis memang tak letakkan apa-apa harapan lagi untuk hubungan kita ni. Tak apa. Abang akan terus bagi harapan kat Kis. Harapan apa? Harapan bahagia ke harapan sengsara? Bahagia. Tapi kan, bang, Kis tak rasa pun kita bahagia sekarang ni, abang. Kis rasa macam kita derita dia lah. Kis rasa kan, hubungan kita ni takkan ke mana-mana lah, bang. Apa maksud Kis ni? Bukan Kis, bang. Tak mungkin, Kis. Abang takkan sekali-sekali lupakan Kis. Bukan senang suka orang. Macam mana cakap tadi, perasaan ni, perasaan cinta kita, lama-lama kita akan jumpa jalan keluar juga. Dan satu hari nanti, apa yakin kita tetap bersama juga. Percayalah. Itulah, Mama dah cakap. Papa pasti takkan setuju. Sebab itulah Mama suka kamu rahsiakan dulu. Heran, macam mana Papa boleh tahu cerita? Kononnya Bakis sempat jahat. Siapa yang kata mulut bagi tahu? Ish, adalah orang yang bercerita. Jadi kamu nak putuskan hubungan kamu dengan budak tu? Tak mungkin, Mama. Zani cintakan Bakis, Mama. Zani sanggup hilang apa aja asal kamu kan dia.
So sweet. So, apa rancangan kamu sekarang? Terpaksa terus pujuk Papa. Sayang, Papa tu sekali dia kata tidak, bermakna sampai bila-bila tidak. Nah, tak adalah Mama. Zani sanggup lalui apa aja, asalkan dengan Balkis. Betul-betul nekat? Zani nekat, Ma. Kalau Papa tak boleh terima Balkis, bermaksud Papa sanggup kehilangan Zani. Batasannya mengenai